Pak Abdurrahman ya. Sebentar, saya mau tanya. Saya mau tanya entar lagi. Ini waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdurrahman, ini ceritanya tadi ini sempat bersih tegang dengan Jetmatic katanya nih. Ini cerita, wah, ya kalau di lapangan kan harus, Pak. Harus-harus apa ya, semacam rival atau musuh atau pesaing kalau di lapangan. Tapi kalau selesai itu ya sudah, saudara ya tetap saudara kan begitu. Ini ada cerita enggak seandai kata katanya nih dengan Jetmatic ini gimana nih Pak ceritanya dengan Jetmatic? Katanya sering dikalahkan yang tadi cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Ada 16 atau 17 kalah sama Jetmatic. Terus Pak tahun 2018 kalah juga. Kalah lagi. Berarti kalah kedua kalinya nih. Pas ngadap 3 kali punyaan saya udah mati. Kalah. Insyaallah jangan katanya saya itu sama Jetmatic. Oh, rencananya seandai kata sapu jagat ini masih hidup di tahun 2019 ya. Maunya mau membalas nih Pak ceritanya. Mau membalas. Ternyata ambruk duluan. Iya, namanya juga ini ya belum rezeki lah Pak ya. Insya Allah Allah punya rencana lain. Di balik itu semua pasti ada rencana lain. Nah, ini loh Pak. Kan tahun berapa tuh? Tahun pertama, tahun berapa? 2017. 17 kalah. 18 kalah. 2019 mau membalas enggak kesampaian. Nah, kenapa sekarang Jetmatic membeli? Nah, ini kan ceritanya walaupun bukan sapu jagat yang asli, tapi kan dari sini Jetmatic ngambilnya atau meminang salah satu jagoannya dari tim sapu jagat itu, Pak. Kenapa? Ya waktu saya ngetren ke sana. Ke Priok. Larinya sama Jetmatic. Oh, sempat digandeng berarti? Ya. Digandeng dengan Toporon. Toporon. Terus Pak. Larinya 74. 74. Oke. Okay. Terus beli gagal dulu sama punyaan saya tuh. Beli apa gagal, Pak? Gagal sebelumnya. Oh, awalnya gagal. Terus? Terus beli Bintang Legend. Nah, Bintang Legend ya. Bintang Legend punyaan siapa tuh? Iya, dari Belega. Si A lah gitu loh, Pak. Ya. Saya juga lupa. Terus kurang mantep, mungkin tak beli lagi sama Mas Kiki itu. Oh, sapu jagat. Iya. Oh, awalnya mau jadi cuman gagal. Ya. Akhirnya dibeli juga akhirnya. Iya. Seperti itu. Ujung-ujungnya dibeli gitu loh, Pak. Mm-hmm. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kan kenapa kok enggak eman gitu loh? Kan ini kan tinggal peneketnya, peneket Pak ya, pemaker Pak ya, kan sendirian sekarang. Iya. Pertimbangannya apa Pak kok dilepas ke Jetmatic Pak? Pertimbangannya mungkin karena okelah dilepas karena alasan ini atau ada alasan lain Pak? Kasian sama Mas Kiki tuh udah ada Toporon ya. Sangat sulit yang untuk cari di Madura tuh udah ada yang sebesar Toporon itu. Oh gitu. Cuma punyaan saya itu gandingnya, tapi lebih kecil dari dari Bintang Toporon. Toporon, ya memang agak pendek dikit Pak ya. Selisih berapa senti gitu ya. Nah sekarang gandengannya sapu jagat yang asli ini Pak, gandengannya dengan apa sekarang Pak? Ada gandengan atau masih nganggur atau jomblo nih Pak? Sampai sekarang Pak Abdurrahman? Masih nganggur sekarang. Masih nganggur Pak ya. Ada pandangan nggak untuk gandengan yang ini Pak? Untuk yang gandengannya sapu jagat yang apa ya yang sudah ada di kandang Jetmatic nih Pak? Nggak ada sekarang. Masih belum ada pandangan. Oh gitu. Nah ini biar nggak nganggur nih teman-teman di belakang ini banyak teman-teman yang lagi nungguin nih, entah nungguin apa mereka. Kalau mainnya sebagian apa ini? Perawat. Yang ini? Sama perawat semua ya? Iya. Kalau masnya bagian perawat kan kayaknya kalau kayak saya lihat nih, saya lihat ya teman-teman ya. Kalau saya lihat mulai tadi kayaknya saturi semua nih yang ngurus. Iya. Nah, ini ngaku perawat nih, perawat yang bagaimana? Soalnya saturi semua, mulai mandiin, nimpal celetung, terus mijet, terus ngeluarin sapi dari kandang ke tempat pemandian. Ini bilang perawat nih ngakunya dari mana coba? Ayo ngaku. Bagian apa? Kadang bersihin
kotoran. Oh gitu, kadang-kadang ya? Ya, nambahin pakan. Oh, nambahin pakan. Lebih banyak mana jatahnya? Kamu sama Saturi? Ya, bos Saturi. Oh, bos Saturi itu. Bos Saturi paling banyak. Ya, ketibiin yang reng medure. Moreng mon Saturi lah kadung alako. Cek gue ganggu. Nggak boleh dikaguh-gugat. Kalau mana? Bagian apa, Mas? Oh, mengasih pakan, nambahin gitu, nambahin. Sama, Mas, ya? Kalau nggak ada ini, ya saya. Kalau nggak ada saya, ya ini. Oh, gitu. Kalau nggak ada ini, ya ini. Kalau nggak ada inu, ya eno. Gitu ya. Pokok saling kerja sama, ya. Kalau Mas saya yang paling belakang nih, siapa nih? Bagian apa, Mas Sofi? Sama, ya? Sama, ya? Loh, kalau Mas Saturi, Mas Sofi, saya mau tanya-tanya. Kalau Mas Saturi, kalau udah kadung ngerawat semuanya, boleh nggak diganggu-gugat? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Ngamuk, nangis dia. Ngamuk, Mas. Ngamuk, aku hulu, tistanian. Luar biasa Mas Saturi ini. Memang luar biasa. Dulu sejarahnya begini ya, Mas Saturi kenapa seperti ini. Beliau dulu hidup di zaman penjajah. Jadi biasa kerja rodi dia. Jadi udah kerja rodi, jangan diganggu-ganggu. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Jadi boleh dikatakan Mas Saturi ini makhluk purba. Mas Saturi, bahkan ganteng-ganteng begitu. Oke, ya intermezzo dah. Kita balik lagi ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, sini dong ya. Pak Abdurrahman. Saya sudah jinak, Pak. Jangan takut, Pak. Pak Abdurrahman, dipercaya oleh Bapak siapa tadi? Haji Samsun. Haji Samsun ini udah lama atau barusan, Pak? Pak Abdurrahman. Udah 6 tahun. Oh, udah 6 tahun dipercaya oleh ya. Bapak Haji untuk merawat jagoannya. Iya. Oh, gitu. Nah, ini Pak pertanyaan terakhir. Saya dengar-dengar tadi katanya Pak Abdurrahman ini seorang joki katanya nih, Pak. Iya. Benar nih, Pak, joki. Joki. Ah, itu tahun berapa, Pak? Pak Abdurrahman jadi jokinya Pak Abdurrahman. Mulai tahun 67. 1967. Iya. Waduh, saya ini belum direncanakan ya. Apalagi yang bagian begini. Sama sekali saya aja belum direncanakan. Nah, itu masih ingat nggak Pak Abdurrahman pertama ngejokiin punya siapa nih Pak Abdurrahman? Tim apa? Tim Bintang Sakti, Surya Sakti. Itu Pamekasan sendiri atau mungkin dari kabupaten lain Pak Abdurrahman? Kabupaten Sumenep punya Kapolwil Bapak Majid itu yang ada di Sumenep. Oh, itu yang pertama kali oleh Pak Abdurrahman jokiin. Ya. Terus berhentinya tahun berapa Pak Abdurrahman berhenti ngejoki gitu lah? Tahun 95. 95. Ya. 95. Itu Pak Abdurrahman pernah ngerasakan ngejokin di Piala Presiden enggak? Sering, Mas. Sudah sering ya? Sampai bosan ya, Pak? Sampai bosan. Tahun 1996 berhenti. Ya. Kemudian setelah berhenti miara sapi sendiri, sapi karapan sendiri atau langsung ini? Apa sapu jagad itu dijual sama Haji Samsur? Iya. Masih itu dijual 50 sama aku. 50 juta. Iya. Aslinya yang sapu jagad yang ada di Jetmatic itu, Pak, aslinya itu sapi dari mana? Dari tim apa aslinya? Aslinya dari Naga Mas. Oh, aslinya dari Naga Mas, Klebon Kodi. Klebon Kodi. Karena punyaan Haji Tohir itu. Oh, jadi sapu jagad yang ada di Jetmatic sekarang itu asal mulanya dari punyanya Haji Tohir. Iya. Begitu. Ya. Aslinya memang punya Haji Tohir. Aslinya. Ya. Aslinya punya Haji Tohir. Kemudian dibeli oleh Haji Samsul. Haji Samsul, tim sapu jagad sini. 400 juta. Ya. Berapa, Pak? 400. Satu pasang. Ya. Dengan yang sisa sekarang ini. Iya. Wah, ini Mas Bro informasi penting nih. Banyak yang enggak tahu mungkin dari teman-teman para subscriber di channel YouTube yang Blue 78 ini mungkin banyak yang mungkin saya juga enggak tahu bahwasannya sapu jagad yang ada di Jetmatic itu asalnya yaitu dari Abah Tohir dari tim Gagak Rimang. Punyanya milik Haji Tohir di Kabupaten Bangkalan. Kemudian setelah dari Haji Tohir pindah ke
tim sapu jagat dengan transfer seharga 400 juta satu pasang Pak ya. Satu pasang, kemudian setelah itu dipinang oleh Haji Agiki selaku pemilik tim Jetmatic. Begitu teman-teman ceritanya ya Pak ya. Benar Pak ya? Benar. Alhamdulillah. Oke lah, itu aja obrolan saya dengan Bapak Abdurrahman selaku tangan kanan dari Haji Samsul. Haji Samsul yang kebetulan beliau tidak ada di tempat. Insya Allah sepertinya beliau ada di Jakarta ya Pak ya. Semoga nanti suatu saat saya bisa ketemu dengan Haji Samsul kalau kebetulan di Madura, dan kemungkinan kali aja saya ada waktu bertemu dengan beliau, mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan beliau tentang tim sapu jagat. Gimana Pak? Mau beli korban perasaan. Jagoannya tim korban perasaan. Ya. Rencananya nih. Iya. Satu. Oh, satu ekor untuk digandengkan dengan bocil. Bocil. Oh, yang kecil, ya. Si bocil itu. Ya. Oh, gitu. Kenapa enggak nyari yang buat yang besar, Pak? Maunya mau yang kecil dulu. Oh, ngerawat dari bawah ya. Ya. Tapi yang bocil itu kan berprestasi juga. Iya, udah kerapan yang kemarin tuh masuk nomor 2. Juara 2 di Pamekasan ya. Pamekasan. Event apa itu, Pak? Pancoran Mas, Rat Nadi ya. Tim Rat Nadi, benar ya? Oh iya, benar. Itu kalau enggak salah habis Agustusan ya kalau enggak salah ya. Iya. Kalau enggak salah, Pak ya? Gitu, teman-teman. Wah, sudah banyak sebenarnya. Saya pengin banyak yang mau saya tanyakan sih. Cuman biar penasaran deh, kapan-kapan nanti kita grebek lagi. Update status biasa. Kalau kita pernah grebek, kalau ada perubahan di tim tersebut akan kita datangi lagi dengan judul update status. Oke, itu aja obrolan saya dengan Bapak Abdurrahman, dengan teman-teman yang di belakang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Mas Saturi. Terima kasih Mas Saturi. Ya, topinya miring. Well, itu aja teman-teman obrolan hangat saya dengan tim atau keluarga besar sapu jagat di Kabupaten Pamekasan di apa? Kecamatan Palengaan ya, Kecamatan Palengaan, benar ya? Oh, takut saya nyebutin nanti dipanggil Pak Bupati saya. Oke, saya ulang. Demikian obrolan saya dengan teman-teman di tim sapu jagat atau keluarga besar sapu jagat pada malam hari ini di Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Palengaan. Jika teman-teman menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa jika ikhlas teman-teman bisa pencet tombol apa? Subscribe. Like dulu dong. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Ding ding ding. Ding ding ding. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Dadah Pak, dadah Pak. Dadah Pak. Dadah.